Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Elenza Channel. Kali ini dapur Elenza Channel akan memasak ikan bakar gurame. Sebelumnya tadi saya sudah bikin, saya ulek aja tadi bumbunya. Ini bahan-bahannya ada ketumbar 1 sendok teh, bawang putih 2,5 siung, jahe 2 ruas jari, kunyit 2 ruas jari, 1 sendok teh garam, plus 1 sendok teh Royco. Nah, ini bahan untuk marinase dulu ya, kita marinase dulu. Balik ikannya. Tadi saat mencuci sudah saya kasih jeruk nipis biar nggak amis, kemudian dibelas lagi dengan air bersih. Kita tunggu. Oke, kita tunggu 10 menit. Sekarang aku mau lanjut bakar ikannya ya. Tadi setelah 10 menit di marinase, nih sisa bumbunya aku kasih, aku tambahin margarin sama kecap sisa bumbu marinase tadi. Ini buat olesan di bakarannya. Oke. Okay. Setelah di marinase 10 menit, kita mulai bakar. Balik kita olesin lagi bumbunya ya. Kita olesin dengan bumbu marinase lagi biar sampai meresap rasanya. Untuk selalu mengikuti Elenza Channel ya, ikuti keseruan keluarga kami, tonton terus videonya, jangan di skip, jangan lupa di like, di komen, di share, dan di subscribe. Ambil jika ada manfaatnya. Masakanku di sore hari ini alhamdulillah sudah matang semua. Ini ada ikan bakar gurame. Tadi sambil bakar aku bikin sambal tomat, sambal kecapnya. Ini ada bahannya, ada
tomat, bawang merah, cabai rawit sama kecap, gula dan garam. Nah ini oseng kangkung rebonnya juga udah mateng. Alhamdulillah, sampai di sini dulu video kali ini. Ketemu lagi di menu-menu masakan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.